that pyramid apa ini sekarang aja gue berasa ditarik tau nggak? This is dangerous sih. And that's not joke. Dua, tiga. Anjir, goyang semua bawah kita. Kayak piramidnya goyang semua strukturnya. Terus yang sebelah Adam siapa? Bukan aku. Holy shit, itu siapa? Kita udah bertiga sih. Dan kok mirip Aileen? Iya, Adam lu ngeliat bukan. Iya, bukan aku. WTF? Aku di gunung lain, aku bertaring. Iya, bener, bertaring. Sorry. Enggak, bukan aku. Iya, bener. Minggir. Terbang, Dam, terbang. Terbang. Muka Aileen berubah. Aku gak tahu deh, kayak dikasih akuarium, dikasih binatang besar, kayak raksasa gitu. Kayaknya mau dipakai juga sama mereka, kayaknya. Bilang, Willy keluar dari situ, aku tidak bisa masuk itu ke situ. Itu agak bahaya sih sebenarnya untuk kita ya. Karena legend arka juga kali ya. Aku ngeliat di dalam situ ada jiwa ditawan. Gak lagi makan. Terus ada yang tadi aku bilang yang jiwa udah setengah. Itu udah setengah gila sih, udah rusak sih jiwanya menurut aku ya. Masih sakit gak? Kram, Lin, bukan sakit. Kram, beda. Kram. Mau coba gue cabut. Bagian sini sampai sini. Coba gue cabut. Tiba-tiba kram kayak... Kayak gue gak boleh ngomong gitu. Gue sama Legend disuruh Willy keluar dari situ. Iya, makanya kita disuruh keluar. Gue balik-balik dulu gak? Yaudah, kita balik ya. Aku udah balik makanya. Bentar, gue baca temboknya dulu. Kalau Legend sampai udah bilang itu serem sih. Gue baca temboknya. Karena sudah boleh tanya, nanti kali ya. Kita ngobrol sama Legend kali. Itu temboknya itu bukan apa di tempat kita. Bentar deh, kasih gak ada waktu ya. Gue berasa tembok yang dibaca bukan tembok yang tempat kita tadi mendarat. Bentar. Ada tiang ya. Kamu udah balik? Udah. Tapi bangun, kayaknya aku nggak tahu deh salah atau enggak ya. Tapi kayaknya ada tiang fondasi di ujung situ sih. Di situ ada ukiran yang aku lihat. Mata yang dilihat aku sama Jocelyn itu kayak mata paint, mata apa? Akatsuki. Mata Horus. Akatsuki. Ya, bukan Rinnegan. Rinnegan. Itu ada di situ. Menarik. Apalagi bang? Gue bentar lagi cabut nih. Ntar dulu. Dindingnya dong. Si Ijo telepati ke gue. Hah? Ijo? Telepati. Alien? Enggak, yang Anubis Ijo. Dibilang. Tadi sebenarnya pas Jocelyn udah cabut, dia kayak ngebelakangin. Dia di posisi kamera, dia ngebelakangin kayak ngapain. Mana yang satunya katanya? Which is Jocelyn. Terus giliran kita udah semua udah cabut, kan tinggal Adam nih. Si Anubis Ijo bilang, manusia atau apapun itu kesadaran. Dia bilangnya kayak, kamu kesadaran itu. Nanti kalau kamu udah keluar, tolong sampaikan apa yang kamu lihat. Malah disuruh gitu. Kenapa ya? Dia gak nyerang sih. Dia gak nyerang ya Adam? Enggak, sama sekali enggak sih. Enggak. Cuma, lagi dong. Even ATI-nya aja, kena efek loh ke roh-roh kita. Tapi, kita gak bisa ngobrol banyak ya sama alien itu telepati. Kalau kita kesana lagi boleh gak? Dia ngebuka. Jadi pas Legend bilang, Willy keluar dari situ, aku tidak bisa masuk itu ke situ. Itu agak bahaya sih sebenarnya untuk kita ya. Karena Legend arka juga kali ya. Maksudnya, Legend aja bilang, gak tahu confirm. Legend bilang ke gue kayak, aku aja tidak bisa masuk ke situ katanya. Iya karena, iya. Kenapa? Ini mumpung Adam lagi kayak gini, Legend kamu di mana? Ini ngobrol sama Legend deh. Tunggu ke Adam dulu aja. Yaudah. Ngobrol aja gak apa-apa, gue masih baca-baca kok. Itu bukan tempat kita tadi, soalnya ruangannya kayak ada ijo-ijo lumut nggak jelas gitu warnanya. Kamu beneran Legend? Tempat, tapi luas banget. Kenapa? Ya, bukan tempat tadi kita mendarat kan? Juga. Nanti baru sampai. Iya kan udah aku bilang. Adam terlalu lama ini. Luas, Adam terlalu lama ini udah. Gak apa-apa, yaudah. Kita fokus ke Legend dulu ya. Silakan, Jess. Kenapa Jess? Dia bilang karena itu
Aku berharap aku halu sih. Kenapa emang? Tadi ada dua kali Bro Willy mau kasih tahu sesuatu, lu nggak ngomong. Nah sekarang ini, ayo diomongin dua-duanya apa? Gua dulu deh. Tadi kata si Anubis Ijo ya, karena kalau di bawah itu ya memang ada percobaan, tapi itu kaum kami katanya. Kaum mereka. Dan terus tiba-tiba gua ngelihat ada bangsa Indian. Indian maksudnya? Indian. Indian American yang American native, kan? Iya. Jadi mungkin somehow, apakah mungkin ada Indian pernah di sana dipakai eksperimen? Gua nggak tahu. Iya kata Legion. Iya. Iya kata Legion. Ya udah sekarang gantian Legion. Itu yang mau gua omong tadi. Banyak di tembok sih, tapi gua ngerasa rawan sih di sini. Ngerasa rawan. Tapi apa? Rawan. Ya udah, gua cabut deh. Oke, Legion bilang ini. Lanjutin lagi. Kami tidak bisa masuk ke sana karena kami bukan kaumnya Satan. Jadi iblis-iblis yang tidak selaras dengan Satan, yang bukan gengnya Satan, pokoknya itu adalah salah satu rancangan Satan. Gimana? Gimana? Tempat itu. Iblis-iblis yang tadi kan iblis kan enggak bisa masuk sih itu, tapi. Iya, iblis yang bukan golongannya Satan. Jadi dianggap pengganggu. Istilahnya kaum elitnya gitu maksudnya. Pantesan banyak yang itu yang pas kita di awal tadi yang di gua Hardik terbang terus banyak iblis terbang itu tuh mohon maaf ya iblis kampungan semua. Iya, iblis bener. Aduh iblis kampungan yang kampungan. Oh, bukan iblis yang kuat ya. Jauh dari kata kuat itu iblis yang enggak punya rumah, yang ibaratnya iblis homeless, enggak punya keluarga, istilahnya kayak gitu. Jadi bisa dibilang kalau gambar yang dibilang Bang Adam tadi si cowok itu siapa? Setan itu maksudnya. Apa Dajjal? Gua rasa sih antikristus Dajjal itu sih. Dia yang nguasain semua. Kok gue bisa gak ngerasain ada hubungan sama premium rank ya tadi ya? Gue sama. Lu ngerasain ada energi? Lu gak ngerasa berhubungan dengan premium rank kan? Gak ada. Gue gak ada eksistensi iblis yang kuat banget. Gak ada. Gue cuman kayak terancam. Tapi gue gak tau. Ini ada perbedaan nih. Kita mesti samain. Jadi gimana Legion? It's okay Legion. Kami coba dengar apa yang kamu sampaikan deh. Jadi di dalam situ gak ada iblis. Tapi itu ada iblis. Adanya? Mereka menyembah kaum. Aku kayak diserang nih. Di bagian hidung sama mulut aku di sini kayak dibikin sedikit kram gitu. Genjutsu. Bang. Dah. Serang sih. Ini udah fisik sih mainnya. Aman. Diserang sama siapa, Jess? Kayak aku disuruh diam gitu loh. Atas nama Tuhan. Lindungilah Legion dan Legion boleh bertindak. Go Legion. Barengan ya Legion. Lu aman. Nggak aman. Masih sakit gak? Kram Lin, bukan sakit. Kram beda. Kram. Mau coba gue cabut. Bagian sini sampai sini coba. Mau coba gue cabut coba. Tiba-tiba kram kayak kayak gue gak boleh ngomong gitu. Legion kena nih. Lu lawan siapa bro Will? Gue sama Legion kayak mutusin serangannya. Kena Legion juga. Kayak ada metal. Metal? Aku gak tahu sih. Kayak dipasang. Gak tahu sih kayak besi. Aku gak tahu. Berasanya kayak coba gitu. Coba tarik. Iya sakit. Di sini sama sini. Oh ini kakak lihat nih. Bentar. Di sini tadi metal. Masih ada serpihannya. Nembus sampai belakang. Masih ada. Metal. Stalaktit gitu. Iya betul. Gimana? Better sih better. Legion juga kena sih. Iya Legion kena. Gila ini apaan sih Legion? Jadi dalamnya kamu bilang kayak jadi mereka itu kaum researcher Billy. Setuju. Tapi bukan iblis gitu. Bukan. Tadi aku sekalipun ada ngeliat sini ngeri sih. Bukan. Apa Lin? Pembunuhan. Pembunuhan di mana? Aku nggak tahu. Suku Indian tadi kali. Bukan Indian, kayaknya habis. Ada penelitian untuk membunuh apa gitu. I don't know. Manusia. Mungkin I don't know.
Mereka tuh kau meneliti apa, Rijen? Sekilas aku ngeliat itu, sama sekilas ada satu tempat lagi mereka nanam tumbuhan yang itu ilegal dan kayaknya beracun. Jangan-jangan Phoenix manuskrip dari sono lagi. Beracun. Tapi itu kayak bukan. Kalau tumbuhan itu gue juga lihat ya. Tumbuhannya bukan dari bumi kayaknya. Aku nggak pernah ngeliat tumbuhan itu. Bentukannya aneh. Kayak gimana? Kalau kamu bisa. Ijo sih sebenarnya, tapi aku nggak ngerti dapat abstrak itu kayaknya beracun. Itu yang gue lihat di tembok. Ada tumbuhan itu. Ada di bawah, di lantai bawah. Sebenarnya nggak di lantai bawah banget sih. Lumayan bawah. Kita kan tadi di atas. Gue gak tau ya, kalau gue berteori sedikit, apakah ini juga ada hubungannya dengan nanti ketika kemunculan Dajjal gitu? Itu menjadi alat. Jangan ke Dajjal dulu. Legend luka berat nih. Dia kan tadi kan berusaha untuk melindungi aku, kan malah dia yang kena paku-paku. Bukan paku siapa, yang kayak stalak. Bunda kiri kan? Iya benar. Bunda kiri. Dia luka berat, dia kayak terkapar. Legend, are you okay? Mau aku bantu? Kayak hujan es gitu. Mau aku bantu gak? Kamu dapat bantuan dari Luke, terima ya. Si Luke bilang adik jangan main kesana lagi katanya. Silakan atas nama Tuhan. Kalau Luke, silakan kerja. Legend kesakitan tuh kena. Iya cahaya. Makanya. Legend tuh dari kakak kami, Luke. Aku merasa seperti terbakar, Willy, kata Regen. Si Regen gak bisa ini, gak bisa berdiri, even terbang. Dia benar-benar terkapar, terus dia kayak dek-dek gitu. Dia kayak berusaha untuk mengais apa esnya gitu. Sudah. Kayak udah sulit ya? Sulit jalan gitu loh. Dia gak bisa jalan, cuma bisa pakai tangan. Regen, you're okay now. Aku lihat kamu udah better now. Gila energi lu. Jadi aku harus istirahat, dia bilang gitu. Yaudah. Jadi itu kaum researcher apa, Legend? Terakhir deh sebelum kami. Untuk elit global, Willy. Elit global? Manusia maksudnya? Ya, mereka datang beberapa kali. Oh shit. How is it possible mereka kamu pun bisa karena shhh. Kata dia, pokoknya siapapun yang menonton ini, jangan mentranslate ini ke dalam bahasa internasional Inggris maupun Chinese. Jangan translate. Kalian akan berbahaya. Jadi mereka ke dalam sini melalui jalur belakang. Mereka tidak melewati pesawat yang ada, karena kesini itu seperti area terlarang atau ada izin baru bisa. Tetapi aduh, Legend ngomongnya susah, gimana ya. Para elit global, termasuk pemimpin negara, artis, industri besar, pernah datang ke sana. Pernah datang ke sana. Untuk artis itu gunanya buat apa datang ke sana kan? Karena nggak berbau-bau. Kalau mau kujuk apa? Dari segi kenyataan ya, real life ya. Tapi pantas aja sih, di Google Map tuh Google Earth dan lain tuh udah dihapus ya. Untuk menyembah piramida tersebut. Wadidaw, untuk ibadah ya. Oke. Pantasan logonya selalu segitiga, itu kan lambang piramida. Dari sekian banyak tempat yang terkenal, dari Buckingham kek, yang kemarin pas kita tahu. Dan ini tempat yang paling pemujaannya paling, bukan pemujaan. This is the worst. Berasa banget ya pemujaannya, Bang. Bukan pemujaan, sorry, energinya paling kuat ini. Di saat gue pikir yang kemarin yang iya, itu paling kuat, ternyata enggak ada apa-apanya. Buckingham lewat.
Lewat jauh. Sih. Lewat. Maksudnya pemujaan itu orang-orang bukan kayak... pemujaan, energinya paling kuat, energi kubu yang negatif. Terus udah gitu, kalau aku tebak, kalian merasakan energi iblis, tetapi hanya energi yang kuat, bukan? Betul, kata dia gitu. Betul, Legion. Kenapa itu? Pertama, karena manusia jarang menginjakan kaki di sini. Okay. Kedua, yang menginjakan kaki hanyalah elit-elit global doang. Tapi manusia kan? Ketiga, hanya mereka yang benar-benar tinggi jabatannya, hanya mereka yang benar-benar pimpinan yang bisa datang ke sana. Ah, yang manusia benar sih, aku baru ingat. Tadi pas lagi deduksi, aku berasa ada bau-bau manusia di situ sih, cuman tipis memang. Maksudnya kayaknya pernah ada manusia yang datang ke sini. Aku lupa bilang sih. Tapi jujur ya, bau ya. Dan orang-orang pekerja atau orang yang mengantar mereka ke sana hanya bisa membungkam mulut mereka. Kalau ini disebar, mereka terancam terbunuh. Dan kalau ada yang melihat, mereka akan terbunuh. Terbunuh untuk dijadikan penelitian oleh kaum yang ada di dalam piramida tersebut. Kalau gue boleh bertanya sama Legion, siapa sosok pria yang disembah sama Anubis itu? Tahu enggak? Yang di ukiran-ukiran itu. Apakah itu bangsa mereka gitu kan? Sebangsa mereka apa? Bukan. Seperti yang kalian ketahui, yang ada di dalam kitab suci kalian, Dajjal. Dajjal itu S-A-T-A-N, Legion. Ah, bagaimana ya? Orang suruhan dia juga. Maksudnya? Oh, belum S-A-T-A-N. Iya, bawahnya, betul. Bawahnya. Jidan betul. Gak tau deh, di kitab suci begitu. Iya, benar. You know, Bo, dari sekian banyak tempat kita berinteraksi dengan dia, gue gak pernah ngerasa sesedekat ini loh sama. Energinya sama. Sama siapa? Sama physical kubu kiri. Selama perjalanan kita selama ini. Selama DA, perjalanan DA terbentuk, ada gak satu tempat astral apapun yang gak bisa dimasukin iblis? Gak ada kan? Ini yang pertama. Iblis aja gak bisa masuk, gila gak? Dan yang bisa masuk cuma iblis-iblis kaum golongan yang betul. Iya. Arka udah pasti gak mungkin karena kan berlawanan kan. Tapi iblis receh pun gak diperbolehkan. Yang gue bilang tadi yang terbang-terbang tuh iblis homeless, gak diperbolehkan. Karena tidak akan bisa fokus pilih penelitiannya. Itu kan untuk persiapan New World Order, kata Legion. Ini untuk persiapan New World Order. Tatanan dunia baru. Kalau kalian lihat, tatanan dunia baru selalu ada iblis yang mau ini ya? Bukan. Kenapa? Tidak ada istilah New World Order kalau kalian pikir kubu kanan tidak akan bertindak. Tunggu saja. Kamu kesana tadi? Bukan, tuh suara gede banget kakak yang ngikutin doang. Itu kubu kanan. Iya, ngomongnya kesana. Iya. Oh my god. Gede banget tuh, siapa dong? Kirain, kaget makanya. Itu kubu kanan sih. Apa bang? Ibaratnya kayak dia tadi ada yang dengerin, terus ada yang marah kayak iya, kak tahu, tapi bukan berarti kubu kanan diam. Itu kuat banget sih. Itu ini, apaan ini tadi? Belum selesai. Makanya ini sebelum aku lupa ya. Makanya New World Order selalu di bawahnya kan ada gambar piramid, bener gak sih? Yang lambang-lambang itu tuh. Yang di Google. Iya. New World Order. Iya. Tatanan dunia baru. Selalu ya, di bawahnya gambarnya piramid. Gimana bang? Gimana? Oke, saatnya. Ini bahaya, Willy. Aku tidak merekomendasikan kalian kesana. Tidak. Aku saja terluka, kata Legion. Kita harus tenang dulu sih. Jangan kenapa sih. Tidak boleh kesana tanpa persiapan, kata Legion. Kalian harus ada persiapan. Persiapannya apa aja, Legion? Doa. Tapi ini kayak ngajak perang gak sih, Legion? Jatohnya. Kalau misalnya kubu kanan bilang tidak, kalian tidak boleh kesana. Oke. Ketika kalian ingin kesana, gue ngikutin insting gue. Ini tadi ada malaikat gede banget, pedang. Dia bukan nusukin ke piramid, tapi cuma kayak ceng, nunjukin bahwa hey, kubu kanan juga bukan berarti diam aja mengawasi kalian gitu. Itu malaikat gak sih? Iya, gede banget. Terus diginiin sama kaki malaikatnya, piramidnya, tak gitu. Aduh, aku pusing.
Sekali lagi kubukannya tidak tinggal diam sih. Itu yang di dalamnya pada marah sih Kak Wiel. Ya itu malaikat tadi. Ya mereka kesel sih pada keluar. Pusing ya. Eh wait, Anubisnya gak cuman satu. Ini banyak. Ada banyak kan tadi keluar dari Anjas. Ini kesadaran aku belum full deh. Tarik, tarik, tarik Jas. Berapa persen masih ketinggalan di sana kayaknya? Ya Tuhan, doa, doa. Mereka ada bermain dengan jiwa sedikit, tapi tadi pas didek gitu aku pusing. Goyang semua. Itu beberapa tempat retak sih. Udah, thank you. Mereka ada bermain sama jiwa gak sih? Kayaknya mereka ada penelitian. Belum lihat lihat. Belum lihat kita. Sekelebat kayak dapat begitu kayak ada tawanan jiwa. Jiwa udah jadi roh. Jadi bukan tubuh kasar lagi. Dam, gua halu gak sih, Dam? Pegang tangan gua deh. Gua dari tadi ngeliat kayak tadi kan yang malaikat itu kan udah gede tuh ya. Ya terserah ada udah buat hiburan, ada buat klien, sudah gue udah nggak tahu, udah gue ngeliat apa. Malaikat itu kayak nancepin pedang, bukan untuk ngajak perang, cuma kayak simbol aja. Petak, kubukannya tuh juga bukan kayak yang diem aja, nggak merhatiin gitu loh. Terus si malaikat ini nengok ke atas, terus dia kayak punya atasan lagi dong di situ. Roda-roda gerigi-gerigi, gue nggak tahu tuh malaikat atau bentuk roda gerigi ya di atas sana itu. Kayak ada atasannya lagi kayak. Ibaratnya jenderal kubukanan terus kayak bentuknya roda gerigi, gue nggak tahu deh itu apa. Jadi kita di backup sih mas, masih aman lah. Masih aman sih. Iya, ya, tadi kan belum selesai kata-kata Legion kan. Itu dia bilang kita kesana harus dengan tujuan sih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membongkar. Maksudnya bukan untuk kayak ya udahlah jalan-jalan aja clients, gitu. Bukan begitu, tapi ya itu sebenarnya salah satu tujuan kami gitu. Tapi tujuan utamanya itu ya. Selain itu harus kayak ya membongkar supaya manusia tuh bisa lebih aware. Sama tatanan dunia baru yang dimaksud. Jangan kemakan umpan-umpannya ya, gitu ya. Okay. Kita harus persiapin mental dengan itu. Dan kalau udah ada isyarat suruh balik, mendingan balik. Ya itu sih pesan aja dari Legion. Udah. Terus bang, tadi apa yang dilihat Bro Willy bang? Lu konfirmasi? Gue ngeblank. Kenapa lu? Lu ngeblank kenapa bang? Masih kepikiran sama patung siapa pria itu dong. Sama satu lagi gue lihat ada apa, gue bener-bener tutup radar gue tapi gue masih mikir pakai logika ini apa ya. Jadi ada ampun deh, garis apa, garis gambar lagi, intinya matahari itu harus hancur. Pantesan ini sosok jenderal ini bilang kayak planet bumi masih dalam pengawasan gue, nggak tahu ku atau kami ya, planet bumi masih dalam pengawasan kami katanya. Jangan seenaknya katanya. Itu baru, tapi mungkin planning dia mas Will. Aku juga belum tahu, kayak baru cuma gambar kayak matahari itu yang bakal di. Tahu nggak kenapa harus hancur? Karena itu titik lemah mereka. Hah? Maksudnya titik lemah siapa? Jadi jauh sebelum Adam ngomong gini, si jenderal yang gue bilang betul kayak roda gerigi malaikat entah apapun itu ya itu, anggap bilang aja malaikat roda gerigi ya. Dia tuh kayak megang matahari gini, terus dia kayak nengok lagi. Gue tuh bener-bener sekarang di atas mereka loh. Kayak gue ngeliat mereka tuh kecil banget sih, piramid hitam itu. Kayak seakan-akan ini matahari dipegang sama dia, terus diancem kayak. Ternyata matahari tuh unsur utama yang berlawanan sama si piramida hit. Wah shit, Satan marah men. Kok Adam, buah gitu dia. Ini bener ada hubungan dengan Satan. Ada sih. Dia marah bu. Sesuai dengan yang Legion bilang ya. Iya. Makanya kok gue curiga antara matahari kenapa harus hancur. Ya bener kata Sili. Ya balik lagi, kalau kita matahari hancur, ya hancur lah semua. Semua hancur. Kiamat. Gitu. Terus laki-laki itu, ya laki-laki itu senyum, kayak ngasih sesuatu berkah gitu loh, kedua Anubis itu. Itu gambaran doang kan bang apa? Gambar kayak ukiran gitu kan? Tahu. Anjir. Ya. Wah gue udah halu guys, tapi mau denger? Gak apa-apa. Boleh. Mau halu sekalian, bu? Gue udah gak tau gue ETA atau enggak nih. Tapi gue sekarang posisi ngikutin si gerigi roda itu di luar planet. Terus kan tadi Satan marah kan, bah gitu kan. Terus ini seakan-akan planet bumi nih, gak jauh dari situ, gue gak tahu jaraknya berapa ya. Si Satan kayak, I still have this one gitu. Gue gak tahu itu planet atau bintang, gue gak tahu. Kayak ngancem kayak, gak ada bumi, gue masih punya ini gitu loh. Apa? Terus gue ngeliat kan, ngeraba apa sekilas. Itu emang ada
abstrak kehidupan, tapi civilization jenis apa gue nggak tahu, cuma nggak berdaya juga di bawah kekuasaan si Satan itu. Jadi planet Bumi bukan satu-satunya. Kebetulan kita mungkin messing around dengan pusat dari segala pusat, terus akhirnya si yang gerigi malaikat ini turun tangan sampai kayaknya udah keterlaluan gitu loh, kayaknya. Udahlah, anggap aja hiburan lah. Ya. Gue aja udah nggak tahu apa yang gue lihat. Ya sekarang next level kok. Ya, kok jadi Marvel gitu sekarang. Sih. Aku ada lihat Vision di sini. Oh itu. Terus, oh, sorry Lin, sorry. Oh. Lin kenapa Lin? Ada profesor gila di dalam. Manusia. Manusia. Hah? Manusia? Ikut penelitian dia. Waduh. Pasti. Kayak ada layar monitor gede banget. Itu kayak bukan alat-alat manusia lagi sih menurut aku ya. Kayak banyak tombol-tombol. Terus dia kayak dengan bangganya dengan aura orang bule kan, bule tapi kayak gila gitu, terus kayak melakukan penelitian, wah kayak nggak bisa didapatkan dari tempat lain, cuma dapat dari sini. Dia melakukan penelitian gila sih emang, ngeri sih. Tahu nggak penelitiannya tentang apa? Apa? They wanna be become human, aneh kan? Si alien itu? Gua nggak tahu, gua langsung sekarang udah pakai full power nih, tapi tanpa merem mata. Si profesor itu membantu entah alien, entah ras apapun itu untuk menjadi human. Seakan-akan menjadi human itu adalah sebuah ciptaan yang luar biasa. Ya walaupun kita lemah loh ya, kena pisau gores berdarah kan. Tapi dia itu pengen jadi human. Iblis kan gak pernah tahu rasanya jadi human kan. Pengen gitu loh, kenapa ya? What's so special about being human? Ya makin bisa memanipulasi lah bro. Iya benar juga. Kenapa? Bener juga. Biar bisa makin memanipulasi contohnya. Bukan, dia tinggal jadi manusia. They want to be a human. Ya maksudnya pengen tahu rasanya. Iya kan maksudnya kalau sesama manusia tektokan kan lebih gampang. Iya juga. Dia bisa di branding kan jadi presiden apa jadi apa. Iya bener juga. Unfortunately mereka belum berhasil. Oh terus aku lihat ini ada hubungan sama area 51 ya. Kan Kawil yang pas kita ke area 51 ngeliat binatang-binatang kan. Aku ngeliat di situ juga ada binatang kayak raksasa gitu sih buat penelitian mereka juga. Itu raksasa yang terbaring yang waktu itu kakak lihat. Kayak gurita atau ubur-ubur, I don't know. Lah. Pokoknya ya gitulah. Dimana? Ada di sana. Di laboratorium yang sama, di lab yang sama, tapi ininya gede banget, kayak bahkan lebih gede dari studio kita sih. Layar ininya, aku nggak tahu deh, kayak dikasih akuarium, dikasih binatang besar, kayak raksasa gitu. Kayak mau dipakai juga sama mereka, kayaknya. Kraken-kraken gitu. Nggak tahu. Pokoknya aku ngeliat sih di dalam sana. Makin aneh aja ya. Ah ilmuannya gak cuma satu ternyata guys. Yang ilmuwan satu itu gila. Terus masih ada beberapa ilmuwan bule pakai jas putih melakukan penelitian juga. Kayak shall nulis data. Shall we save it for we save it deh. Buat next. Save it deh. Ini gila sih. Ini di bawah. Ini beneran di bawah. Banyak banget kehidupan. Yang di atas tadi gak ada apa-apanya. Kayak ruangan kosong. Iya bener. Ini beneran hidup loh. Banyak manusia, banyak anubis, banyak binatang. Daerah sono masih ada tumbuhan juga yang ditanam. Feeling, emang bisa tanam. Feeling gue ya, ini nih berhubungan dengan Hollow Earth itu, lubang yang itu tuh. I guess dam yang kita lihat tadi itu cuma level 1 and apa lobby itu tadi. Belum yang ada bisi juga, laser semua itu cuma lobby itu. Masih entrance. Kalau di gedung gitu kayak kita di lobbynya customer service yang mau ketemu siapa apa gitu, yeah, baru gitu. Ini ada manusia yang dijadiin penelitian ya, kok serem ya. Oke, kamu lihat suku Indian nggak? Bukan Indian sih. Ditaruh kayak ditempel sesuatu ke kepala tapi kayak jadi gila. Dia lagi tidur gitu. Apa kayak setengah gila terus kebangun kayak gitu kayak. Apa gara-gara itu gue nganggap itu suku Indian ya? Karena gue juga ngeliat yang bentuk kayak ornamen. Bukan ornamen. Indian. Bukan ornamen. Ini yang tempelan di kepala tau gak sih? Kalau yang biasa kan tempelan di jantung kan. Ini tempelan di kepala terus kayak dikasih apa gitu. Bilang, dari setengah katanya. Gila bangun stop. Oke. Save it. Bang, lu diem aja bang. Dari bang, kenapa bang? Shock. Short aja kayak ada part gambar itu sama satu lagi gambar apa tadi gue lihat lupa ingat apa ya. Ada tiga manusia kayaknya nyembah begini. Si Anubis itu berdiri, ada tiga Anubis. Nah yang sisanya itu ya ada manusia pada sujud gitu. Itu doang sih. Ini hierarkinya kayak turun lagi ya. Dari yang tadi si cowok itu nggak tahu lah yang disebut legend itu Dajjal. Dajjal si itu yang ini ya menurut. Iya. Ya. Nggak tak. Ya. Nggak maksudnya menurut kepercayaan kan Dajjal di Muslim kan adanya kan. Antikristus. Antikristus. Pemahaman sama sebenarnya. Penyebutan beda doang.
Di situ katanya sih ya, iya, nanti serangan. Nabi Isa bakal turun kan untuk menyelamatin. Anjing. Wait. Lu bilang antikristus kan? Iya, antikristus mau mati dajjal. Cuma beda sebutan doang. Iya, beda sebutan. Ah, bener ternyata. Iya, yang legend. Gua ngelihat, sorry ya, ini enggak mau mencampurkan agama atau apa. Kan gua latar belakang Katolik Kristen kan. Yesus itu adalah, mohon maaf jangan sensitif ya teman-teman ya, tapi Yesus adalah bagian dari kubu kanan, dan let's say adalah mahakarya kubu kanan istilahnya. Ya orang bilang menyebutnya Yesus adalah Allah sendiri. Boleh, ini kan kita namanya juga apa yang kami tahu kan. Itu adalah, udahlah gue gak ada kata-kata yang lebih gampang, udahlah, jagoannya kubu kanan. Nah tapi diciptakan oleh kubu kanan. Yang kubu kiri punya juga, ya itu. Iya, ya, emang gitu. Gua nggak tahu konsep itu sampai gua ngeraba energinya tadi. Ya itu. Itu ada di kitab gua suci. Gua nggak tahu konsep itu. Itu ada di kitab suci. Tapi gua nggak tahu sumpah. Ya kita udah di zaman era-era akhir zaman guys. Coba yuk. Tapi di gym bilang kayak stop gitu. Oke deh, bang. Apalagi bang. Lu doang yang belum spill banyak nih. Lu dari tadi udah nge-scan banyak bang. Apa lu mau spill nanti? Tapi boleh lah, dikit-dikit aja. Nanti aja. Nanti kayak cakep sih. Nanti aja ya. Mm-mm. Kita udah banyak spill di sini. Cuma mau kirim pesan ke mereka aja lah, bangsat dah gitu. Bangsat. So, oke lah kalau kayak gitu guys, kita akan buat conclusionnya dulu. Let's go. Oke, Bro Will, tadi okay, kita habis break bentar. Sebentar kan break kita. Ini penting banget sih. Gue dapat banyak informasi dari kubu kanan nih. Kayaknya kubu kanan enggak segan-segan cuman spill. Oke, gue udah enggak nahan diri, balik lagi ya. Tahu nggak kenapa mereka penelitian lagi? Gue nggak bermaksud nyerang agama sebelah. Coba gue mau nanya deh, di kepercayaan Dajjal tuh dari Muslim ya? Udah terbentuk atau belum? Belum kan? Belum. Exactly, gila. Gue bahkan nggak tahu kitab suci Muslim loh. Tapi menurut itu nggak ada kan? Tahu nggak kenapa belum terbentuk? Karena kubu kiri tidak pernah bisa menciptakan human. Hanya kubu kanan yang bisa menciptakan human lengkap dengan organnya, consciousnya as human. That's why Yesus hanya bisa dari kubu kanan. Kubu kiri berusaha recreate sejenis Yesus tapi gak berhasil sampai sekarang. That's why they keep searching and experimenting with people so they can make one. And they haven't succeeded yet. Tapi makanya dibiarin juga oleh kubu kanan karena they're not even, maybe they're close but they're not that close untuk menciptakan human. Dan terus kalau ditanya lagi, tapi kenapa enggak si Anubis-Anubisnya aja yang itu kan? Mereka keterbatasan. Tahu enggak keterbatasannya di mana? Dan ini yang gue lihat waktu kita di piramid. Jadi pertama, mereka tuh sebenarnya enggak bisa ke-expose dengan udara dan our hands. Ingat enggak waktu kita di piramid, si Anubis itu bilang, gue lupa dari episode kita yang mana, dia kalau kena udara dan kena hands kita, dia kayak pakai pelindung banget kan? It's because when in contact with human body, mereka bisa hancur, men. Kayak kena, I don't know, virus, parasit, pokoknya abstraknya begitu. So sebenarnya mereka gak bisa hidup side by side dengan human. Nah terus Anubis itu jenis apa sih? Feeling gue ya, feeling gue. Kata informasi dari kubu kanan tadi, kayaknya mereka itu bukan iblis, tapi mereka itu sejenis ciptaan Tuhan yang mungkin kita sebut extraterrestrial, tapi yang udah advance. Sayangnya dia bekerja sama dengan kubu kiri yang sialnya jatuhnya di planet bumi. Maksudnya ngambil tempat di planet bumi. Udah halus level Marvel sini sih gue rasa. The point is, Anubis ataupun apapun ras extraterrestrial yang bekerja sama dengan kubu kiri yang kebetulan di planet bumi, belum berhasil menciptakan yang disebut antikristus as human. Gila kan? Gue gak tahu kenapa gue dapet informasi dan itu tadi. Dan yang tadi dilihat Aileen mungkin untuk menciptakan manusia itu sebenarnya adalah mau menciptain Dajjal. Exactly. Itu. Kenapa masih mind blowing. Kenapa masih dibiarin nama kubu kanan? Karena they haven't succeeded yet. Mereka belum bisa berhasil. Tapi it will come. I don't know. Itu gue nggak tahu. Lu ingat gak sih banyak yang konten-konten kita sebelumnya bang, banyak yang kayak udah menyembah atau apa kayak sebentar lagi dia datang. Tapi dia belum ada. Ingat kan bang? Itu. Dan lu berkata bahwa antara udah datang atau belum, tapi intinya sudah dekat. Ingat gak lu di konten-konten kita dulu-dulu? Bukan konten kita, maksudnya DA. Tapi fase mereka tuh menunggu bang. Menunggu. Fase mereka menunggu. Tandanya tinggal menunggu ya.
masalahnya si rasa nubis itu nggak bisa out in open world gitu, di udara bekerja dengan serampangan. Satu, mereka will be destroyed dengan perbedaan desain. Mungkin mereka makanannya karbon dioksida kali, gue nggak tahu lah ya. Intinya mereka destroyed deh di our iklim, our planet, nggak bisa close contact dengan human aja mereka ini kayak nggak berani. Terus kalau ditanya, terus kok kerjasama kehidupan di itu, because they promise power to human. Dan, ya Galin? Enggak, tunggu dulu. Dan tapi jadi kan ada barternya. Tapi kan tadi kan di awal kalau enggak salah Bang Adam bilang kayak ada pertemuan si Bas itu dengan kaum Anubis buat ngasih something. Ya coba aja lihat dia pakai pelindung atau enggak. Nah, ya tandanya dia kayak ada sesuatu ya, kan ya, ya istilahnya. Ibaratnya kayak Earth, planet bumi adalah space-nya buat si Anubis. Ibaratnya mereka pakai space suit terus all the time. Hmm. Istilahnya, istilahnya ya. Enggak tahu, coba Adam lu ngeliat ada kayak sejenis protektor enggak? Gue nggak tahu, tapi yang jelas mereka cuman kayak nggak terlalu dekat begini ya, si? Cuman kayak segini lah dari ada jarak. Jesslyn ya ke lu lah, antara inilah. Oh. Ini nggak physical contact nggak, atau cuma di lempar doang? Gue stop di pas berdiri. Ya mau ketemu makhluk kayak gitu mau deket-deket juga ogah gue bro. Nah jadi yang Aileen lihat tadi, gue dapet informasi lagi nih, gue nggak tahu siapa yang terus-terusan ngasih. Sebenarnya matahari sih salah satu kelemahan terbesar itu, punya energi yang luar biasa. Betul. Oh makanya sih. Dan malaikat di human, gerigi itu kan. Kayaknya di human punya sedikit energi dari matahari. Kenapa kalau enggak tubuh kulit menyerap energi matahari? Dan kita nggak mati kena matahari kan? Iya kan? Kecuali parah gitu, tapi kita nggak mati. Tadi ada abstrak kayak gitu yang ngomong. Iya kan, vitamin E, mereka mati karena matahari. Iya, ya itu butuh. Kalau manusia nggak ada matahari, sakit kan? Sedangkan untuk creating Dajjal, it has to be human. Kayaknya yang gue dapat tuh. Dan hanya human yang punya kemampuan mereka yang bisa. Tapi sayangnya belum terbentuk produk itu. Makanya kenapa mereka penelitian jiwa sama tubuh manusia? Iya, bener. Itu itu ngeri banget sih tadi. Jiwa, ya, jiwa. Nyambung sih. Ada semuanya kayak puzzle gitu ya. Iya. Ada beberapa ditawan. Aku ngeliat di dalam situ ada jiwa. Ditawan. Gak lagi makan. Terus ada yang tadi aku bilang yang jiwa udah setengah. Itu udah setengah gila sih, udah rusak sih jiwanya menurut aku ya. Masih dalam badan kayak orang gila gimana sih? Ditaruh pasang alat gitu terus gua, di ini kagetin. Kalau pendapat dong ya, gue rasa sih dia bukan bikin satu orang sih. Gue rasa dia bikin banyak sih. Tapi masih proses, tapi kayak lebih dari satu kalau feeling gue ya. Tapi belum berhasil. Iya, belum berhasil. Tapi bisa jadi bukan lebih dari bukan bikin satu, tapi banyak. Tapi gue nggak tahu ya apakah dia. Ini kan masih teori, kita berteori nih ceritanya nih. Menurut sudut pandang kita supernatural. Ingat di kitab suci ya, iya Jud dan Majud keluar di itu dia bukit yang bukit itu terbuat dari metal logam. Itu tadi gue mau ngomong gitu bang. Metal logam di kitab suci dikatakan demikian, sebuah gunung. Dan celahnya cuma sedikit. Celah itu cuma sedikit. Dan gunung itu terbuat dari metal dan logam, Mas Wil. Itu yang gue pikirin. Bahkan apa itu? Apa itu? Ada di kitab suci. Mantap. Di Al-Quran kan. Makanya gue bilang, kayaknya lebih dari satu. Ya, plural. Ya, Dajjal-Dajjal. Dan gini maksud gue. Kayaknya kalau Dajjal itu ya bukan digit. Jadi yang lu tadi maksud, menurut gue sih mungkin bukan Dajjal sih yang diciptain. Dajjal kayak, mungkin gue gak tahu ya. Iya, intinya karena beda ya, kalau gak salah, sorry. Kalau gak salah beda bang. Ya ini correct me if I'm wrong ya guys ya. Boleh mungkin komen kita, di bawah. Kita berpendapat dulu ya. Kalian komen di bawah kalau kalian lebih paham ketimbang kita juga. Ini kita udah ngomongin kitab suci nih, gak boleh salah nih. Ya udah gue mulai deh. Tunggu dulu. Nah tapi setahu gue, ya ini logika ya, bukan berdasarkan kitab suci ya. Bisa jadi Dajjal memang sebenarnya memang kayak kayak udah kayak lahir gitu aja gitu. Pleng gitu kan. Kayak oh ini adalah Dajjal gitu. Dengan apa namanya, ritual-ritual segala macem. Tapi kalau yang tadi diciptakan di Alien itu ya Jus dan Majuj. Bisa jadi lebih karena ya, bisa jadi sih. Gua gak kepikiran sampai situ. Tapi nah, tapi ya Jus dan Majuj tuh menurut lu zombie Adam? Awalnya, tapi kalau ngeliat ini, gue jadi bingung makin bingung. Karena arahannya pengen ciptain living human kan, nah, yang breathing kan. Oh, iya. Bukan zombie, bukan bro. Bukan. Jadi setelah melihat ini, tapi aku sambil makan permen karet nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kenapa? Kaget. Jadi tadi aku tuh sempat ngeliat ada human bule, cewek sama cowok dimasukin ke dalam satu. Bentuknya tuh kayak dia kayak akuarium. Akuarium tapi bentuknya persegi panjang ke bawah. Terus cairannya itu warna biru. Biru yang biru banget kayak gini. Manusianya itu dimasukin ke dalam cairan yang berwarna biru itu.
tapi manusia itu udah dead body. Hmm. Yang cewek rambutnya coklat kemerahan, hmm. yang cowok rambutnya hitam. Kamu lihat? Coklat kemerahan bener. Hmm. Gak cuma satu human sih. Hmm. Itu akuarium sih menurut. Iya bener, akuarium. Kayak di film-film tau gak sih, yang tabung. Iya, terus bener. Latar belakangnya itu kayak ada, bukan lampu sih. Itu yang diteliti akuarium. Sistem reproduksinya. Kakak lihat. Pokoknya ada cewek sama cowok, yeah. Tapi mereka telanjang. Iya yeah, kan? Telanjang bener. Belum bilang cewek sama tadi. Cowoknya telanjang bener, yeah. Itu yang diteliti. Gue dapat nih abstraknya. Ini gue kayak lagi dibantu banget ya sama kebukanan. Tapi gue gak tau siapa yang bantu. Itu yang di itu yang diteliti sistem reproduksi. Jadi lu kalau kayaknya ya, mereka tuh selain meneliti jiwa, physical, tapi lu kalau gak tahu sistem reproduksi sama aja bohong kan. Iya, iya, iya. Jadi dia balik paket lagi ke lengkap. Akar. Dia balik ke akar, iya, dulu dong. Jadi the very basic of biology kayaknya. Dan termasuk dengan jiwa yang tadi bener yang diituin Aileen. Karena kan manusia bisa bergerak, bisa beremosi. Kalau gak dia bikin robot aja. Iya gak sih? Jiwa, itu dia. Jiwa yang menggerakkan badan tulang soul. Dan daging ini. Betul. Kan. Betul, iya. Tapi gimana cara yang bisa diatur sama mereka? Ini kayak dia nyiptain robot tapi versi manusia. Enggak, dia manusia. Nyiptain human bener. Iya, mau nyiptain robot tapi versi manusia. Hmm. Not machine. Gini, mereka tuh pengen nyiptain sebuah manusia yang mewarisi apa yang mereka tahu, at the same time kemampuannya istilahnya menyaingi Yesus pada zaman itu. Iya. Yeah. Itu yang mereka pengen. Apakah itu cuma satu atau banyak, itu gua enggak tahu. Hmm. Tapi itu yang mereka pengen ciptain. Dan mereka belum berhasil. Guys, ingat guys ya, ini cuma teori-teori iya, kita ya. Ini scripted kok. Ini apa aja halu, udah enggak apa-apa halu. Scripted dari mana? Enggak, biar biar. Nih kalau kalian tahu ya, ini di bawah kita ada tulisan. Tulisan apa nih ya? Ubin doang. Mau tahu enggak? Apa? Kayak kita lebih hebat daripada Marvel, tahu enggak? Ya enggak sih. Udah berasa gimana gitu. Baru nelitinya tadi udah langsung scripted kayak gini, hebat banget ya. Ya. Marvel aja bertahun-tahun ya bikin script. Betul, betul. Pantas ada beberapa kitab-kitab yang kita enggak bisa baca. Tapi dari gambar-gambar, simbol-simbol arahnya ke sana kan. Gue curiganya fonik manuskrip di situ tuh. Ya gue nggak tahu ya. Dalam artiannya ini teori gue ya. Gue berpendapat bahwa sebenarnya kemunculan Dajjal dan lain-lain, walaupun mereka tetap berusaha ya, yaitu udah diramalkan juga oleh kitab suci gitu kan. Udah dari berabad-abad tahun yang lalu, entah dari Muslim ataupun istilahnya dari Kristen, dari Injil juga kan. Ya memang itu kan jadi perang lah nantilah. Karena logikanya adalah makan siang lu buat gue, Bang. Iya. Kenapa? Biasa. Taruhan itu. Feeling inside gua, jokes. Feeling gue sih, ini bukan perang antara iblis sama manusia lagi nanti nih. Ini perang iblis sama Tuhan sih nanti. Gue rasa mereka lagi ciptain sesuatu yang bakal ada perang langit lagi sih. Itu sama, yang gue rasa. Itu gue rasa. Kalau enggak ngapain tuh malaikat gerigi tadi ikut turun. Itu tinggi banget loh. Gue gak pernah ngeliat setinggi itu. Akan terjadi lagi perang antara iblis dan Tuhan. Ya mungkin malaikatnya ya. Iya. Tapi walaupun itu juga memang ciptaan Tuhan juga iblis ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin itu lu bilang antara kubu kanan dan kubu kiri lah. Dan gua rasa kita itu manusia kayak di tengah-tengah loh, Bang. Iya. Kayak kita tuh cuma agenda kecil di antara agenda besar lainnya. Kita tuh cuma kerikil aja ke masih kegedean. Itu cuma debu. Kita juga nggak tahu nih maksudnya. Dan tapi yang gue yang tahu dari semua cerita dari awal kita ETS sampai sekarang, gue ngerasa ternyata semua itu sudah di skenario dari awal. Buktinya ada gambar itu. Gue rasa semua itu sudah di skenario mereka dari awal. Dari berapa ribu tahun lalu gak sih? Jutaan tahun yang lalu gue rasa udah. Dahlah kita ETI ke jeruk perut aja lah yuk. Nyari hantu pocong lah gitulah. Biar masuk sama demandnya masyarakat Indonesia. Kan kita high concept katanya halu gitu kan. Kita pocong aja ya, pocong aja. Cari Miss Keyo di sini. Kita buat baju merchandise kan katanya halu aja ya tulisannya. Halu detektif astral. Halo maksudnya, halo deh. Halo aja. Kita halo kok. Jadi nanti kalau setiap orang ketemu dia, halo, bukan halo. Iya. Gak apa-apa deh ketimbang kita kena serang sama yang asli, physically. Mendingan dikatain gitu deh. Bukan perang gitu deh. Ini Angel and Demon nih. Angel and Demons. Tapi lu lihat Gundam General Grigi malaikat tadi itu tinggi banget sih. Dia kayak di luar bumi gitu loh, ngeliatin. Ini berat sih. Ini berat sih konten kali ini. Oke guys, itu dia perjalanan kita hari ini. Beda jauh ya sama yang Thailand tadi. But it's okay lah. Ya, kalian terserah mau nganggap kita apa atau kayak gimana. Nah, intinya adalah poinnya thank you banget lah. Kita udah pada
di sini thank you banget buat tim Detektif Astral. Kita tutup dulu untuk part kali ini. Mungkin kedepannya seperti yang Jesslyn dan Legend bilang tadi ya, jika kita persiapannya udah bener-bener matang dan juga mungkin kita lebih dekatkan diri dulu ke Tuhan gitu kan, kita akan coba lagi untuk memeriksa dari Antartika ini, ya kan? Dan balik lagi dari Antartika itu kan, bagaimana hubungan antar kita dengan Tuhan sih? Kita harus lebih memperketat itu. Asik. Amin. Gua harus gimana ya? Cakep, gitu bang, cakep, gitu. Nah dari situ tungguin aja lah. Tapi ini seru sih, sumpah. Gue tadi lagi ke distract sesuatu gitu kan. Tiba-tiba jadi fokus aja nontonin mereka gitu. Karena seru. Ini seru banget, ini seru. So kalau kayak gitu, terima kasih sekali lagi buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, juga subscribe. Jangan lupa follow Instagram kita. So terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa kalian berada di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Thank you, sampai jumpa. Tetap dekatkan diri kalian kepada Tuhan. God is everything.